Presiden Joko Widodo menginstruksikan evakuasi penumpang dan pencarian keseluruhan pesawat AirAsia dilakukan secepatnya. Pernyataan pria yang akrab disapa Jokowi ini disampaikan di Posko Krisis Center di Bandara Juanda. Besok pagi, baik kapal maupun heli dari laut maupun udara akan dilakukan pencarian besar-besaran. Dan saya sudah memerintahkan kepada Basarnas untuk melakukan operasi gabungan. Selasa siang 30 Desember 2014, TNI Angkatan Udara menemukan beberapa serpihan pesawat AirAsia QJet 8501 di dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Beberapa jenazah juga ditemukan dan dievakuasi ke KRI Bung Tomo.